Polres Asahan Kompol Muhammad Taufik menjadi inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-38 Satuan Pengamanan atau Satpam se-Kabupaten Asahan. Upacara dilaksanakan di halaman gedung Mapolres Asahan. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolres Kompol Muhammad Taufik, mengatakan bahwa pada HUT Satuan Pengamanan ke-38 ini menjadi momentum untuk evaluasi terhadap eksistensi kinerja Satuan Pengamanan guna pembenahan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Kehadiran Satpam sebagai mitra Polri dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas dituntut semakin profesional. Satpam juga harus mampu mendeteksi potensi kerawanan dan melakukan tindakan pertama dan pencegahan dengan tepat. Selain dihadiri ratusan personil Satpam dari berbagai tempat di Asahan, hadir pula para Babin Kamtibmas se-Kabupaten Asahan, Satuan Jagawana, serta Satpol PP Asahan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata.